Perjanjian pembinaan projek Lebuh Raya Pem Borneo Sabah antara Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan rakan penyampai projek atau Project Delivery Partner PDP Borneo Highway PDP Sdn Bhd BHP ditandatangani hari ini. Persetujuan untuk mengurus dan melaksanakan pembinaan 706 km Lebuh Raya Pem Borneo Sabah yang ditandatangani di bangunan Perdana Putra disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Perjanjian ini melibatkan tiga pihak, Kerajaan Persekutuan yang diwakili Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya Datuk Seri Zuhari Yaakob, manakala Kerajaan Negeri Sabah pula diwakili Setiausaha Kerajaan Tan Sri Sukarti Wakiman, manakala Borneo Highway PDP Sdn Bhd pula oleh pengarah urusannya Syahilmi Yahya. Sepanjang tempoh pelaksanaan projek ini, PDP akan bertanggungjawab melaksanakannya berdasarkan KPI yang telah dipersetujui. Ini jelas menunjukkan bahawa kerjaan pusat, khususnya Amat Berhubungan Perdana Menteri, menepati janji dan punya komitmen yang tinggi dan ikhlas untuk memastikan infrastruktur di negeri Sabah dapat dibangunkan untuk kebaikan keselesaan rakyat Sabah. Saya percaya dan yakin dan optimis dengan adanya pembangunan jalan raya Pan Borneo ini, sudah tentu yang memberi keselesaan, kemudahan dan pembangunan yang lebih pesat lagi di negeri Sabah. Turut hadir pada majlis ini timbalannya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Ketua Menteri Datuk Seri Musa Aman serta beberapa menteri kabinet. Projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah dijangka akan menjadi jalan penghubung strategik yang selamat serta memberi keselesaan perjalanan kepada pengguna jalan raya. Ia juga disasar akan memberi impak bukan sahaja kepada ekonomi setempat, malah berupaya memacu pembangunan koridor ekonomi di Sabah dengan akses dan rangkaian jalan raya yang lebih lengkap dan efisien.